menggunakan Kronos lebih efisien, lebih hemat waktu, dan alhamdulillah cuannya kita dapat hasil yang maksimal. Rasa nyaman dan mudah sekali beloknya itu, sangat ringan dan mudah. Di Kronos kami sangat puas dengan kinerjanya, baik itu di wilayah berair ataupun di daerah lahan kering. Satu fitur lagi yang diberikan oleh Kronos yaitu namanya minggiri untuk pengolahan lahan yang memang tidak terlalui oleh rotarinya, dan ini cukup menjadikan salah satu solusi bagi kami petani sehingga tidak lagi dibutuhkan tenaga manusia sama sekali untuk pengolahan lahan-lahan padi seperti ini, khususnya untuk wilayah bagian pinggiran dari lahan padi ini. Dengan membeli Kronos ini, hasil pertanian menjadi lebih sukses karena dengan hemat biaya kita bisa ngalihkan untuk membeli pupuk dan obat-obatan untuk obat-obatan merenung itu dan lain-lain. Traktor Kronos yang alhamdulillah dapat memberikan satu ekspektasi yang luar biasa di lahan kami ini. Ini lahan alih fungsi dari lahan sawit menjadi lahan palawija, yaitu lahan padi. Ini lebih kurang lahannya 14.000 meter persegi. Tanpa bantuan peralatan pertanian seperti ini, untuk lahan 1 hektar, pertama waktu yang dibutuhkan akan sangat banyak sekali, dan biaya yang dikeluarkan tentu luar biasa banyaknya. Dengan satu unit alat pertanian Kronos ini, untuk lahan 1 hektar hanya menggunakan 10% dari biaya yang dikeluarkan untuk tenaga manusia. Begitulah kira-kira manfaat yang luar biasa kita menggunakan Quick Kronos. Tentu saja Kronos ini sangat menguntungkan, di mana hasil yang diperoleh dari dibandingkan dengan bajak singkal lebih luas, hasil lebih bagus, areal yang kita peroleh lebih luas, sehingga cuannya juga lebih banyak. Sangat menguntungkan, yaitu meningkat waktu. Kalau biasa itu mungkin 3 hari, jadi 2 hari. Dari fasilitas satu fasilitas yang kami dapat dari Quick Kronos, kami sangat puas dengan kinerjanya, baik itu di wilayah berair ataupun di daerah lahan kering. Melakukan pekerjaan itu tidak lagi rumit dan sulit, terutama untuk aktivitas membajak dan melakukan rotari. Rasa nyaman dan mudah sekali beloknya itu, sangat ringan dan mudah. Kronos lebih mudah mengoperasikannya di lahan-lahan bekas komben. Jadi kalau di singkal sering macet gitu kan. Saya tertarik dengan Kronos karena kerjaannya itu cepat dan mudah dikendarai, ada tempat duduknya. Betul, pokoknya betul. Saya sudah kurang tua bisa mengikuti mengendarainya. Alasan saya menggunakan Kronos lebih efisien, lebih hemat waktu, pengerjaan bekas kombennya lebih mudah, dan alhamdulillah cuannya kita dapat hasil yang maksimal. Yang menarik dari Quick Kronos ini, selain fisiknya yang memang betul-betul ideal dan cukup mudah untuk digunakan, terdapat satu tempat duduk untuk mempermudah pekerjaan, dan di sini juga dibantu dengan roda bantu yang memang mempermudah untuk mobilisasi Kronos ini untuk dipindah tempatkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita tidak perlu lagi menggunakan jasa angkut alat, menggunakan pickup segala macamnya untuk melakukan mobilisasi. Kronos ini sangat nyaman digunakan dan harga relatif terjangkau, yang pasti kerjanya jauh lebih cepat, lebih irit tenaga, irit waktu, dan saya yakin tidak akan menyesal dan banyak untungnya. Lebih bagus sehingga hasil panen lebih meningkat, seterusnya tentu efisien kerja yang kami harapkan. Kalau efisien sudah maksimal, tentu hasil juga maksimal. Kronos memiliki fitur-fitur yang cukup banyak. Jadi ya, dengan perangkat ini sebenarnya sudah cukup mumpuni.
Yang menarik di Kronos adalah penggunaan rotary dan tempat duduk. Jadi jokinya atau kita dalam penggarapan lahan lebih ringan, lebih enteng, tidak menguras tenaga. Tempat duduk ini sangat membantu sekali karena tidak terlalu capek. Jadi misalkan jalan cepat itu orangnya kan ikut cepat, nggak usah ikut lari. Saya mencari referensi tentang traktor roda 2 ini dari googling, kemudian langsung mendapat referensi untuk menghubungi salah satu distribusi yang ada di Pekanbaru dan kita mendapatkan kontak personnya. Pembelian Kronos ini dengan tujuan anak-anak muda yang masih menganggur dan mau bekerja itu bisa kerja dengan Kronos yang saya beli. Untuk kemampuan ataupun kualitas Kronos di lahan kering memuaskan, karena kita tahu untuk media basah saja, media berair saja, Kronos sudah bisa bertahan apalagi di media kering. Tentunya Kronos is the best. Tentu saja saya akan mengarahkan atau mengajak teman-teman atau rekan-rekan untuk menggunakan Kronos. Di samping perawatan yang mudah, biaya operasional yang murah, hasil yang maksimal. Baik, Kronos, rancak panah.